Pelatih Panama U17 Mike Stam menyoroti sikap orang-orang Indonesia yang memperlihatkan respon ramah dan sopan kepada para kontestan di Piala Dunia U17. Mike Stam mengaku terkesima karena mendapat sambutan positif selama gelaran Piala Dunia U17. Situasi demikian membuat dia nyaman selama berada di Indonesia. Ini luar biasa, stadion, lapangan, orang-orang Indonesia, mereka menunjukkan kesopanan dan keramahan dalam menyapa sungguh luar biasa, kata Mike Stam. Negara ini sangat indah, sangat jauh dari orang-orang seperti kami, tetapi saya senang bisa datang ke sini, ujar Mike Stam. Mike Stam mengaku sudah tidak sabar bersua timnas Indonesia U17. Dia pun telah menyaksikan tayangan ulang skuad Bima Sakti itu ketika bermain 1-1 melawan Ekuador U17. Fanatisme supporter di Indonesia juga menjadi aspek yang diapresiasi Mike Stam. Dia menilai dukungan supporter Indonesia membuat suasana pertandingan semakin hidup di Piala Dunia U17. Atmosfer dan pendukung di sini sangat bagus. Saya berharap akan lebih bagus lagi. Saya tidak sabar untuk segera bertanding. Saya tahu Indonesia punya supporter yang luar biasa. Tentu saja, mereka bukan tim yang mudah untuk dikalahkan, tutup Mike Stam. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.